Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. John. Jadi tadi malam itu gue melakukan deposit untuk pembelian token JYT. Nah, gue langsung aja John, langsung akan transfer koin JYT-nya ke dalam game Dragonari. Gue harap kalian waktu menonton jangan ngetawain John-nya. Karena saldo yang gue punya itu limit banget John. Di dompet Koinari ini, dompetnya khusus Dragonari. Di sebelah sini ada hasil mining yang kita peroleh dari obsidian dalam game itu ya. Balance gue dari mining baru mendapat 0,5. Karena gue jarang main con ya. Ngasih contoh ke kalian tapi diri gue sendiri jarang main. Nah, yang di sini ada Koinari token ya. Saldonya 7 JYT. Dan gue langsung aja akan mendepositkan koin JYT ini ke game Dragonari-nya langsung. Minimal deposit adalah 5 JYT dan maksimalnya 50.000. Nah, jadi gue langsung aja John ya. 7 gitu ya. Dan ini dibutuhkan kode dari Google Authenticator. Jadi gue skip dulu wajah gue. Gue akan masukin kodenya karena kode Google Authenticator-nya berada di HP Android yang gue punya John. Gue punyanya cuma satu ya. Oke, gue akan skip wajah gue dulu. Dan send. Oke, token berhasil terkirim. Dan sekarang gue akan buka game Dragonari-nya John. Jadi kalian yang main di Dragonari yang budgetnya minim, gak usah minder John. Ada temennya gue ya. Jadi budgetnya minim juga. Nah, ini John ya, sudah masuk 7 koin JYT. Sekarang gue akan langsung mencoba untuk breeding. Gue itu memang gini John, suka ngasih informasi, tapi gue pribadi malah jarang main. Oke, langsung ke altar dan gue akan melakukan breeding untuk mendapatkan telur. Oke, gue hitung state-nya dulu John ya. 11, 13, 14, 36. Sama aja. Oke, jadi untuk telur pertama itu kita belum bisa mencapai uncommon John ya. Jadi untuk mencapai level uncommon kan minimal kita harus punya state yang melebihi dari level common kita ya. Bentar John ya, gue otak-atik dulu, hitung-hitung ininya dulu. 13 sama 14, 27, 27 sama 9, 36 lagi. Oke, ganti lagi. Ini 21. 36 memang mentok ya. Ah, kacau nih. Ini sama ini. Ya. Jadi state-nya tambah. Oh, jadi state-nya 36. Iya, mentok 36 enggak ya? Jadi state untuk naga biasa itu antara 30 dan 49. Nah, kalian yang bisa dapat sampai 49 itu lumayan John. Punya gue tadi mentok di 36 semua.
Oke lah, kita bikin aja ya. Create egg. Oke, dan dia mendapatkan satu telur. Asep. Oke, John. Dan di sini kita lihat telurnya. Nah, klik. Langsung kita hatch aja. Oke, kita harus menunggu sekitar 2 jam, nah 3 jam malah. Jumlah statistik ini menentukan kelangkaan awal seekor naga. Naga biasa antara 30 dan 49. Jadi, buat kalian yang mempunyai 3 naga yang state-nya 49, wah itu berarti sudah lumayan kuat, John ya. Punya gue kan tadi mentok di 36 semua state-nya. Ya, oke lah, nggak apa-apa ya. Ya, gue sambil menunggu ini ya, apa namanya, waktu breeding-nya selesai. Nanti gue akan kasih update terbarunya lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next video.